sahabat THM dimanapun Anda berada. Salam kenal, saya Rama, dan selamat datang di rumah saya, Jakarta Bonsai Art, ada di Instagram. Oke, di sini saya mau kasih lihat koleksi-koleksi tanaman saya. Ada yang mini-mini juga, ada yang gede-gede juga, rata-rata masih bahan dan programan ya. Ya di sini, di video kali ini saya cuma mau kasih lihat beberapa koleksi-koleksi bonsai-bonsai mini saya. Oke, untuk jelasnya mungkin saya deketin lagi ya. Ikutin terus, nonton sampai selesai. Ya sahabat HM, jadi kurang lebih ini koleksi-koleksi tanaman hias mini atau bonsai atau bahan bonsai saya yang nggak begitu banyak, tapi lumayan buat cuci mata. Mungkin saya langsung absen aja satu persatu. Banyak kan di sini saya rata-rata sancang. Dan kebetulan waktu saya beli masih bahan, akarnya juga masih serabut waktu itu. Sekarang ada akarnya ya lumayan lah, walaupun nggak keliling tapi lumayan. Rantingan juga ini tetap masih disebutnya bahan bonsai. Model keramik import enak buat pajangan. Terus keisengan saya di sore hari, saya kemarin sempat nyetek waru lokal, dan ada ini ranting tuanya. Dan jadinya kecil seperti ini nih, lucu nggak? Sebenarnya buat apa ya? Buat lucu-lucuan aja, maksudnya tanaman kecil taruh di pot kecil kayaknya menarik. Ada waru lagi. Nah ini programan salah satu senior saya, programannya Om Rudi Karundeng. Nah, ini lama, ini bahan ini lama sama dia dan waktu bulan apa saya adopsi, saya lupa bulan kapan belinya. Tuh lumayan menarik loh ini. Ini juga sancang. Ya sama ya, saya kalau beli bahan banyak sekali banyak, saya program lagi akar-akarnya. Terus ketika akarnya sudah lumayan kuat, saya taruh di pot mini, pot ceper. Ini juga sancang, sama. Ada waru lagi. Ini waru saya stek sendiri, ini pecah batang untuk mau diprogram akar. Nanti rencananya ini ada tangan kesini ya rencananya, cuman kita jalanin aja, nikmatin prosesnya. Mungkin koleksi saya kalah kali ya sama sahabat THM yang ada di mana-mana. Kayaknya tanamannya cakep-cakep, bagus-bagus. Apalagi Om Yudi, nih mantep-mantep. Nih Om, ini juga sama. Banyak kan sancang. Ini ada bougainville Singapura. Ini juga saya dapat dari Om Rudi Karundeng. Beliau lumayan banyak tuh sito-sitonya atau yang mini-mininya lumayan banyak. Terus di sini saya ada ini Hokianti Mikro, Hokianti buah. Ini baru saya pruning kemarin. Lumayan dia menarik lah. Tadinya cuma akar lurus doang. Coba saya tekuk ke sini mungkin jadi lebih menarik. Tadinya juga sih ada cabang. Cuman cabangnya nggak bagus. Jadi saya potong. Mainnya di sini aja. Tuh mainnya di sini aja. Lumayan menarik lah. Buat lucu-lucuan dipajang-pajang di meja-meja kerja atau di rumah. Terus saya ya rata-rata sancang, banyakan saya sancang. Ini anting putri. Ini bahan ini saya dapat dari salah satu kawan. Saya lupa ya. Ini udah lama sih di saya. Saya beli online kalau nggak salah ini nih. Ini anting putri. Ya. Terus ada ini sianci baru saya pindahin pot kecil. Kayaknya agak stres. Terus ada loaknya pun mati. Ya itulah gampang-gampang susah saya untuk pemula kelas saya untuk menghidupi bonsai-bonsai yang kecil ini agak-agak susah kalau menurut saya. Karena belum tahu ilmunya mungkin. Nah, sekalian belajar sama teman-teman di THM. Nah, ini juga nih. Ini dapat dari salah satu senior, Pak Guru di Kebagusan. Karyanya menarik. Sorry, maaf ininya aja. Mejanya aja. Kalau ini atasnya dari Om Rudi Karundeng. Mantep, sancang variegata. Cakep loh. Saya suka banget karakter tuanya dapet, akar-akarnya juga kayaknya penuh. Terus di sini saya ada sancang juga. Perantingannya juga udah lumayan. Atasnya lumayan, perantingannya lumayan.
Terus ada apa lagi ya? Om Yudi kayaknya agak panjang nih videonya, maaf ya. Om Yudi bilang cuma 7 menit. Jadinya kayaknya banyak nih. Maaf ya, enggak apa-apa deh. Ini juga karyanya Pak Guru kalau ini. Ini rumahnya enggak. Ini karyanya Pak Guru di Kebagusan. Pak Guru Karisma Khairun Facebooknya. Beliau sangat kreatif, bikin sendiri semuanya. Anjing modelnya ya, ini cakep loh. Nggak jatuh, medianya aman karena ditutupin sama lumut, jadi aman. Menarik banget. Saya punya rumah-rumahan kecil, jadi saya taruh di sini. Tuh, cakep ya. Terus saya ada apa lagi ya? Ini mungkin masuknya ke apa ya? Ke Mame apa Small ya ini ya? Mame kayaknya deh. Ya, saya nggak ada... Saya nggak ada meteran. Ini bisa Mame ke Small kayaknya. Ini Sancang juga. Terus saya ada Wahong. Ini Wahong cakep banget nih. Saya suka banget walaupun simple lah. Ini karyanya Om Rudi Karundeng. Ini keringan. Om Rudi Karundeng yang ngeringin. Saya yang terusin, saya yang beli. Banyak bahan-bahan saya dari Om Rudi Karundeng karena mungkin sahabat THM juga sempat melihat beberapa kali videonya yang bonsai. Ada saya juga di situ. Ya jadi kurang lebih seperti ini. Ini salah satu karyanya Om Rudi Karundeng juga. Ya. Ya, ini Hokianti Mikro juga. Ini saya suka banget sama gayanya. Ini saya beli dari daerah Depok. Menarik lah. Dan ini juga ada Hokianti Mikro juga. Saya dapat dari Kedoya Meruya, Bang Ardi. Dan di sini saya ada Sianci. Sianci ini jatuhnya ke Small Sohin. Ya, Small Sohin kurang lebih 20 sentian dari bibir pot. Ini koleksi saya. Ini juga masih program akar, sancangnya saya biarin taruh di pot, programan-programan itu, karena kalau taruhnya di pot tuanya lebih dapat. Itu kalah pelajaran yang saya dapat dari salah satu trainer bonsai nasional, Pak Degun. Kata beliau seperti itu, kalau yang di program di pot itu tuanya nggak bisa dibohongin, pasti dapat tuanya. Kurang lebih seperti ini. Terus di sini saya juga ada sahabat THM Dolar Mangkok Mikro. Ini saya dapat dari Bang Ardi. Ini udah lumayan lah maksudnya. Oke, programan dari biji ya ini ya. Kelihatan karena bonggol. Kemarin bonggolnya baru saya potong, baru saya pangkas untuk rencananya ntar naik pot yang kecil. Kurang lebih seperti ini. Ya lumayan lah. Kelas-kelas prospek bahan bonsai. Apa lagi ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Di tempat saya masih bahan semua rata-rata. Dan cukup sekian aja. Saya rasa terima kasih banyak sudah nonton video Yudi Animasi sampai selesai. Jangan lupa terus subscribe, like, dan komen. Oke, sukses selalu untuk teman-teman Tanaman Hias Mini dan Yudi Animasi. Mantap.